Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kembali lagi di channel Nengkuat Pasir. Isek kabar taka, apa kabarnya? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat, amin. Oh ya teman-teman, saat ini kita kembali di kawasan IKN Nusantara lagi ya. Nah saat ini kita mencoba untuk melihat kondisi terkini atau update terkini bendungan Sepaku Semoy teman-teman. Seperti apakah kondisinya saat ini ya. Dan sekarang sudah di tahun 2023 teman-teman. Nah, daripada penasaran, mari teman-teman simak videonya dan mudah-mudahan bermanfaat minimal sebagai tambahan informasi bagi kita semua. Selamat menyaksikan. Teman-teman, kali ini kembali kami mengajak kalian semua untuk melihat perkembangan IKN Nusantara, tepatnya di tahun 2023 saat ini. Nah saat ini kita coba untuk melihat kondisi terkini bendungan Sepaku Semoy teman-teman. Oh ya, kita tahu bahwa bendungan Sepaku Semoy ini merupakan sumber air baku nantinya untuk di IKN. Selain itu juga untuk mengendalikan banjir teman-teman. Kita coba untuk maju ya teman-teman, untuk melihat lebih dekat terkait kondisi terkini bendungan Sepaku Semoy yang ada di depan kita saat ini. Kalau tidak salah, bendungan ini secara fisik memiliki tinggi sekitar 25 meter teman-teman, dengan panjang 450 meter dan luas genangan sekitar 280 hektar. Nah, menurut informasi bahwa pekerjaan yang masih dilakukan di bendungan Sepaku Semoy ini yaitu peninggian bendungan utama, kemudian penataan landscape, dan juga penyempurnaan aliran air. Air di bendungan Sepaku Semoy ini juga kedepannya melalui water treatment plant, sehingga air bendungan Sepaku Semoy dirancang untuk bisa langsung diminum. Wah, tentu saja sangat luar biasa bukan? Nah, kita doakan saja teman-teman, semoga pekerjaannya berjalan dengan lancar. Nah, kita lanjut teman-teman untuk melihat secara langsung kondisi dan perkembangan bendungan Sepaku Semoy ini. Melalui video udara ini, mudah-mudahan kita bisa mendapatkan gambaran teman-teman terkait perkembangan dari waktu ke waktu dan juga tahap demi tahap. Oh ya teman-teman, video ini kita ambil sekitar jam 1 siang sehingga bertepatan dengan waktu istirahat karyawan yang bekerja di bendungan Sepaku Semoy ini teman-teman. Tetapi harapannya mudah-mudahan melalui video ini minimal kita bisa mendapatkan gambaran ya teman-teman dari waktu ke waktu terkait perkembangan dan perubahan yang terjadi di bendungan Sepaku Semoy IKN Nusantara. Mohon maaf yang sebesar-besarnya teman-teman jika informasi yang kami sajikan juga kurang maksimal. Tapi setidaknya teman-teman bisa melihat secara langsung
melalui video ini, terutama terkait perubahan dan perkembangan yang terjadi di IKN Nusantara. Salah satunya yaitu Bendungan Sepaku Semoy. Bendungan Sepaku Semoy ini kita dapati setelah kita melewati intek Sepaku, teman-teman. Jika kita berjalan dari arah Simpang 4 Trunen atau Simpang 4.0 IKN Nusantara. Nah teman-teman, itulah tadi video terkait kondisi terkini atau update terkini Bendungan Sepaku Semoy. Mudah-mudahan melalui video ini dapat bermanfaat ya teman-teman, setidak-tidaknya sebagai tambahan informasi bagi kita semua. Ya setidaknya ada gambaran terkait perubahan dari waktu ke waktu tentunya, terutama terkait Bendungan Sepaku Semoy yang ada di kawasan IKN Nusantara. Baik teman-teman, sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.